Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali ya teman-teman semuanya di channelnya Uma Farhan. Semoga apa yang Uma share benar-benar bisa diambil manfaatnya. Amin. Nah, kali ini video dibuka pas Uma lagi bongkar paket. Ini itu paket kayak stiker, terus ini sticky note kalau nggak salah namanya. Ini itu untuk keperluan budgetingnya Uma biar lebih semangat lagi ngatur keuangan dan biar teman-teman nggak bosan nontonnya, karena beberapa waktu belakang itu Uma kayak jarang gitu kan bikin budgeting yang ada gambar-gambarnya. Jadi ya biar semangat lagi, ini Uma beli lagi perintilan budgetingnya, karena yang lama yang kemarin Uma sempat beli itu udah pada hilang. Maklum ya teman-teman, di rumah itu ada bocil, spidol-spidol semuanya udah pada hilang sama Farhan. Terus stiker-stiker juga udah ditempelin sama Farhan di mana-mana, masya Allah. Jadi ini udah Uma beli lagi yang baru. Ini Uma belinya di Miloli ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen samaan dengan Uma, silahkan ceknya di link yang Uma sematkan di bawah. Nah, ini yang paling Uma suka. Kemarin itu Uma beli stiker set gitu. Jadi satu box ini isinya stiker semua, comel banget. Per kotak ini ada 4 kotak ya teman-teman. Jadi satu set kotak itu kalau nggak salah ada 100 pieces stiker kayak buku gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau bikin budgeting, nggak perlu ribet gambar-gambar lagi, tinggal ditempelin kayak gini. Tapi ini nggak wajib ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beneran ada budgetnya, silahkan dibeli. Tapi kalau misalnya nggak ada budget, nggak perlu ya, karena kalau misalnya mau budgeting itu nggak harus kok pakai perintilan kayak gini, cukup pakai pena, ada buku, udah cukup. Nah, kalau udah selesai unboxingnya, Uma mau taruh langsung ke dalam box stiker. Itu pun boxnya udah hilang-hilang separuh karena Farhan mainin. Nah, pokoknya behind the scene-nya itu bener-bener gak estetik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngira meja untuk Uma budgeting itu bagus, beneran se-gak estetik itu, karena Uma harus taruh semuanya di kotak bekas karet kayak gini. Ntar harus ditaruh tinggi biar gak dimainin Farhan gitu. Oke, lanjut, kita bakalan nabung lagi ya hari ini teman-teman. Jadi ini itu sisa belanja Uma kemarin yang minggu kedua. Sebenarnya ada beberapa ada endorsan yang lumayan banyak hasilnya alhamdulillah di Instagram. Cuman karena kemarin itu Uma nggak sempat langsung nabung ke tabungan Uma, jadinya gak kepake teman-teman uangnya. Emang kayak gitu ya, kalau kita gak gercep buat nabung. Nah, kalau misalnya ada uang lebihan dikit, pengennya jajan aja terus. Teman-teman gitu gak sih? Jadi ini itu biar gak kepake lagi uangnya, Uma mau langsung masukin ke challenge menabung kalender yang seperti biasa Uma share. Karena kalau misalnya uangnya Uma taruh di dompet aja itu bakalan kepake teman-teman. Ada aja yang Uma pengen beli, mulai dari beli jajan lah, Uma pengen beli ini, beli itu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi karena ngelihat, oh ada uang nih, ya udah dibeliin aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada uang tambahan atau pendapatan sampingan, mungkin boleh-boleh aja ya dibelanjain. Cuman akan lebih baik kalau kita bisa nabung ya teman-teman. Dan jangan salfok kalau misalnya ini gak berurutan. Mata uangnya ada 20.000, ada 5.000. Ini emang sengaja gak berurutan ya teman-teman, karena ini masih di tabungan kalender. Nanti kalau misalnya udah panen di akhir bulan baru deh diurutin. Nah, sebenarnya kemarin awal bulan Januari itu Uma ada kerja sama-sama salah satu brand di Instagram. Kalau nggak salah waktu itu satu video reels, dan lumayan ya untuk ukuran Uma bayarannya kalau nggak salah, alhamdulillah
Alhamdulillah waktu itu Umah dapatnya 500 ribu, itu udah gede banget menurut Umah. Tapi karena Umah gak keburu nabung, jadinya kepake teman-teman. Ada aja yang Umah beli, mulai dari baju, mulai dari rok. Aduh, perintilan inilah itulah, aduh Masya Allah. Padahal Umah udah niat banget pengen ditabung, tapi malah kepake untuk keperluan yang gak seharusnya. Aduh, gak apa-apa lah ya teman-teman, sesekali. Nah lanjut, ini itu Umah pengen atur lagi uang di dompet pintar. Kemarin itu Umah make uang jajan untuk beli popok Fathan, karena waktu itu gak bawa dompet pintar kan. Nah makanya ini Umah pengen ngembaliin lagi masing-masing pos-posnya yang kepake. Contohnya ini pekan kedua juga kemarin Umah ada belanja pakai uang jajan juga. Nah kalau misalnya kita belanja pakai uang yang bukan dari posnya, itu harus segera diganti ya teman-teman, biar nanti uangnya itu gak kecampur. Nah karena menurut Umah ini itu masih pertengahan bulan dan Umah lagi pengen berusaha ngurangin jajan, jadi ya udah deh Umah tabung aja si uang yang ada di dompet pintar itu. Ada sekitaran 200, jadi Umah pengen nabung aja. Yang pertama Umah pengen masukin ke tabungan kurban 2023 ya, biar diangsur ya teman-teman, karena nggak tahu mungkin kedepannya entah rezekinya masih sama atau enggak. Yang penting mudah-mudahan Allah cukupkan untuk bisa ikut kurban. Oh ya, Masya Allah Tabarakallah, ini gak ada niat pamer ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Umah share ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih semangat nabung, untuk lebih semangat mengatur keuangannya lagi. Nah sebagian ini Umah masukin ke tabungan lebaran, karena kan sebentar lagi udah mau lebaran ya teman-teman. Jadi biar gak kepake gitu uangnya, karena kalau lebaran itu pasti banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang gak terduga, mulai dari bahan makanan yang pada naik biasanya, terus juga untuk bikin kue-kue, baju lebaran, banyak hal-hal yang sebenarnya kita butuhin. Intinya nabung itu gak perlu dipaksain. Kalau ada 1000 ya udah gak apa-apa ditabungnya 1000, ada 2000 ditabungnya 2000, ada 3000, sampai pecahan paling besar 100.000 ya. Kalau misalnya kita mampu, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Cuman enggak bisa dipaksain, itu aja intinya. Kalau teman-teman pengen konsisten sama dompet pintarnya, maka harus benar-benar ngatur pos-posnya masing-masing. Nah emang agak ribet sih, cuman tentu ada usaha, ada hasil ya teman-teman. Kayak gini, misalnya kalau misalnya uangnya kepake dari pos yang lain, itu harus segera diganti biar nanti nggak kecampur ya teman-teman. Karena kemarin itu Umah pernah kan ya udah deh pakai aja gitu uang jajan untuk beli beras, beli bensin, atau untuk uang makan, jadinya bingung. Nah kalau pas lagi mau jajan, mau diambil pos yang mana gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman pakai dompet pintar atau dompet finansial kayak Umah juga, konsisten, terus memang diatur biar pos-posnya itu nggak saling bercampur. Semoga teman-teman yang lagi nonton video Umah ini, kalau misalnya teman-teman lagi dalam kesulitan, Allah mudahkan semua urusannya. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi punya impian, punya rumah, punya mobil, ganti handphone, semuanya Allah mudahkan dan Allah wujudkan, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang mungkin juga sekarang lagi menanggung banyak beban hutang atau lagi sakit, semoga Allah permudah ya untuk membayar semua hutang-hutangnya, dan Allah berikan kesembuhan tentunya. Semoga apa ya, semua kebaikan bisa teman-teman dapatkan di dunia dan akhirat tentunya. Yang pasti perbanyak ya teman-teman ibadah, karena dunia ini ya sementara, kita pasti pulang. Pulangnya kemana Umah? Pulangnya ya ke asal kita. Asal kita di mana sih sebenarnya Umah? Asal kita itu di surga teman-teman. Cuman karena gelapnya hati manusia, jadinya kita bakalan terpisah antara surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semuanya nanti Allah kumpulkan di surganya, tanpa terkecuali semua yang nonton video-videonya Umah. Nanti kita saling sapa ya teman-teman, Masya Allah.
Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih behind the scene-nya video Uma, video budgeting. Nah, kayak gini teman-teman aslinya ya. Jadi jangan salfok. Sebenarnya Uma itu ngerjainnya di ruangan kecil, ada kamar kosong gitu. Nah, berantakan banget. Namanya juga punya bocil ya. Kalau udah masuk ke sini Fathan, semuanya diberantakin kayak gini. Tuh, aslinya kayak gini ya, teman-teman. Semoga dari ruangan kecil ini tetap bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, bisa jadi penyemangat teman-teman semuanya untuk budgeting, untuk mengelola keuangan tentunya. Nah, jadi lebih kurang kayak gini ya teman-teman, di balik layar video-video Uma Fathan. Ini tuh berantakan banget. Nah, ini Uma pakai holder bracket kayak gini untuk shoot dari atas. Kalau yang dari bawah itu pakai tripod ini atau pakai tripod yang ini. Tuh, itu ada seonggok kain dan ini ya Allah, baru sadar ada jaring laba-laba ya Allah. Karena emang apa ya, kayak nggak peduli aja gitu lokasi ini itu, padahal sebenarnya ini kayak tempat kerja ya, seharusnya Umah lebih merhatiin gitu ya teman-teman. Pokoknya nah ini dia behind the scene semua video-video Umah yang budgeting. Semoga teman-teman bisa terhibur ya sama video-videonya Umah Fathan. Bye.